atas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dokter bilang Intan mengalami sakit, yaitu kelainan imun. Dan saya sakit asam urat 2 tahun. Dan saya mulai tidak percaya Tuhan. Di situ pun orang tua saya membawa saya ke dukun, melakukan aktivitas yang tidak sewajarnya. Saya selalu didoakan oleh pendeta, tapi karena saya didoakan saya tidak mendapatkan pemulihan, mama saya membawa saya ke dukun. Saya periksa, yang keluar itu berupa batu kristal atau batu ginjal. Itulah mukjizat yang saya alami setelah didoakan. Berarti mama merasa bahwa sudah sembuh total setelah didoakan? Sudah sembuh total. Setelah saya didoakan oleh pendeta, ternyata sakit kepala yang saya rasakan itu tiba-tiba saja hilang dan saya mengalami sembuh sampai sekarang ini. Puji Tuhan, 2 hari berikutnya sakit yang ada di belakang saya ini sudah agak membaik. Nah, dari sinilah kami merasa bahwa betul pertolongan kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat. Besar kuasa dari sebuah doa juga benar-benar mengubah keadaan kami. Menghadapi Kristi tanpa rasa takut, karena setelah saya didoakan oleh pendeta. Tuhan memperhatikan saya dan juga dalam kesembuhan saya melalui hamba Tuhan mendoakan saya, jadi saya sekarang dalam keadaan sembuh. Saya mulai merasakan keringanan pada jantung saya, tidak lagi berdebar yang mengguncang saya. Sebenarnya kalau saya lihat minum itu saya harus minum, tapi puji Tuhan, yang kuasa Tuhan, Tuhan bisa pulihkan betul-betul sama saya hingga saat ini. Tuhan, beberapa minggu kemudian saya mengalami pemulihan. Setelah saya didoakan, saya sudah tidak sakit lagi. Mujizat itu dapatimu dan sembuh. Setelah didoakan saya sembuh. Saya mengalami kesembuhan dan saya merasa segar sampai sekarang, badannya sudah seperti biasa. Sepanjang saya beribadah dan sampai dengan hari ini, saya tidak mengalami lagi batuk itu. Saya mendapatkan diri saya kembali. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mengutus hambanya boleh berada di gereja kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami.
satu-satunya yang saya tidak bisa memaafkan mereka di saat mereka mendoakan saya bisa mengampuni mereka.